الحمد لله الذي أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الزحام أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله di hari yang sangat mulia, di hari segala doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah. Marilah kita senantiasa selalu berusaha mengisi sisa usia kita dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim kekasih Allah, Khalilullah. Nabi Ibrahim orang yang sangat dekat dengan Allah. Tetapi beliau selalu terus menerus panjatkan doa kepada Allah agar keturunan-keturunannya, zurriyah-zurriyah, generasi-generasi yang dilahirkan oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ishak, ini generasi-generasi yang tidak meninggalkan sholat. Makanya beliau selalu berdoa. Dan doa ini sudah tercantum dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan sebagian anak-anak cucuku adalah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Doa ini sangat penting untuk kita semua. Biar kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai na'udzubillah kita selalu sholat. Orang-orang tua kita selalu sholat. Mereka mengajarkan kepada kita seperti Nabi Ibrahim mengajarkan kepada keturun-keturunannya untuk tidak meninggalkan sholat. Tapi na'udzubillah kita berlindung kepada Allah, jangan sampai anak-anak keturunan kita kelak mereka banyak meninggalkan sholat. Bahkan nyaris banyak orang tuanya muslim, tapi generasi-generasi penerusnya tidak beragama Islam. Ini jangan sampai terjadi di antara kita. Karena itu penting kita selalu meminta kepada Allah seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sekelas Nabi Ibrahim, kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah, apa yang beliau minta? Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doa kami ya Allah, terimalah doa kami. Karena hak prerogatif menerima doa-doa kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berhenti untuk kita berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan ikuti nafsu setan. Karena setan itu selalu mengajak perbuatan dosa. Setan itu menyeru untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Setan itu selalu mengajak umat manusia melakukan kemaksiatan dan kemunkaran. Dan ini sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan. Siapa orang yang mengikuti langkah-langkah setan? Fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Karena setan itu selalu menyuruh melakukan kekejian dan kemunkaran. Artinya, kalau ada di antara kaum muslimin yang masih melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kemunkaran, apalagi dia berani meninggalkan sholat, berarti orang ini sudah mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu seribu cara agar umat manusia mengikuti. Setan itu selalu berusaha dari pintu mana saja agar manusia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan setan itu bisa masuk melalui pembuluh darah kita. Dan ini dinyatakan oleh Nabi. Inna syaitana yajri minal insani majraddam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Dan Nabi sangat khawatir terhadap itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu amalan yang selalu dicegah setan
adalah bisikan dalam sholat. Bahkan bisikannya itu agar meninggalkan sholat. Ketika kita mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, maka setan itu selalu berusaha membisikkan telinga kita, pikiran kita, hati kita. Siapa saja yang mengikuti bujukan setan lalu dia berani meninggalkan sholat, maka orang ini siap-siap untuk mendapatkan bencana besar yang akan menimpanya. Yang pertama, orang yang berani meninggalkan sholat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka wail, di mana kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Yang kedua, orang yang berani meninggalkan sholat, maka orang itu lepas dari lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Man taraka sholata maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Orang siapa yang meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, dengan sengaja ia tinggalkan sholat yang wajib, maka janji Allah akan melepaskan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan orang yang sengaja meninggalkan sholat, bisa jadi orang ini dianggap tidak beragama. Dalam satu riwayat dinyatakan, la dina liman la sholata lahu. Orang ini tidak dianggap beragama Islam bagi orang yang tidak sholat. Maka dalam riwayat lain dijelaskan, la imana liman la amanata lahu. Orang ini tidak dianggap beriman kalau orang ini tidak amanah. Dan orang ini la sholata liman la tuhura lahu. Orang ini dianggap tidak sah sholatnya kalau dia tidak bersuci. Wala dina liman la sholata lahu. Dan orang ini tidak dianggap beragama Islam kalau orang ini meninggalkan sholat. Innama maudi'u sholati minad din. Posisi sholat dalam agama Islam, kamaudi'ar ra'si minal jasad, seperti kepala di dalam jasad manusia. Artinya kalau kita berani meninggalkan sholat, berarti kita orang yang tidak berkepala. Sangat penting posisi sholat dalam beragama. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka karena itu jangan pernah sekali-kali tinggalkan sholat. Karena sholat itu, satu, dia menjadi amal penentu amal-amal kita yang lain. Amal-amal kita yang lain bisa baik, bisa buruk di hadapan Allah kelak. Itu sangat ditentukan oleh baik dan buruknya sholat kita. Di mana Rasulullah menyatakan, man sholahat, kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya benar, faqad aflaha wa anjaha, maka orang ini berhasil dan beruntung. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, sholatnya berantakan, sholatnya tidak benar, bahkan nyaris sering ditinggalkan, faqad khaba wa khasar, maka orang ini menyesal dan merugi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, sholat ini akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Setiap kita pasti mati, dan setiap kita
ketika mati pasti masuk ke dalam liang kubur. Apakah kuburan kita termasuk raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga, atau kuburan kita hufratan min hufarin niram, lubang daripada lubang api neraka? Ini sangat juga ditentukan baik dan buruknya sholat kita selama berada di dunia. Ada seorang ulama yaitu Abu Lais As-Samarqandi, beliau berkata, man arada ayyan juwa min adabil qabri, siapa orang yang pengen selamat dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'at asyah, maka biasakan empat hal ini. Yang pertama, muhafazatus sholawat, orang yang selalu menjaga, memelihara sholatnya. Orang yang sholatnya selalu dipelihara, maka orang ini selamat daripada azab kubur. Yang kedua, wassadaqah. Ketiga, qiraatul Quran. Dan yang keempat, kasratu tasbih, banyak-banyak bertasbih. Fa inna hadhil asya tudhi'ul qabra wa tuwassi'uhu. Empat hal ini, kata beliau, adalah yang akan menyinari kuburan dan akan memperluas kuburannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berpesan, man hafazu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa orang yang selalu memelihara sholatnya, maka orang ini di yaumil qiyamah akan mendapatkan nur, cahaya, burhan, dalil, wa najatan, dan sukses berhasil pada hari kiamat. Wamalam yuhafiz alaiha, barang siapa yang tidak menjaga, memelihara sholatnya, lam yakun lahu nur, orang ini tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan burhan, dan tidak akan selamat. Bahkan orang ini akan dikumpulkan pada hari kiamat ma'al qarun, bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Dari hadis ini sangat jelas buat kita, siapa saja yang sibuk dengan hartanya sehingga dia melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan pada kiamat bersama Qarun. Siapa saja yang sibuk dengan kerjaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka pada hari kiamat kelak dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa saja yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka pada hari kiamat kelak dia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa saja yang sibuk dengan perdagangannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, yaitu seorang tokoh pembesar Quraisy yang kaya raya, yang selalu aktif mengejek, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekayaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan terakhir dari Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, beliau berkata, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar, yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, dosa merampas harta orang lain, dosa berzina, dosa mencuri, dosa minuman-minuman keras. Meninggalkan sholat lima waktu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa itu. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah
serta mendapatkan kehinaan dunia dan akhirat. Inilah pesan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan kita selalu berusaha meminta kepada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayah Allah, sehingga kita istiqamah dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah. Tidak ada larangan-larangan Allah yang kita kerjakan, sehingga kita semua bisa selamat dan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama orang yang paling benar, orang yang paling rajin melakukan sholat sampai kakinya bengkak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin faghfirhu wal ghafurur rahim.